Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syahdola ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia. Senang kami menemui Anda di dalam program ini untuk kami berikan kepada Anda informasi atau aktivitas eh para pelajar khususnya siswa-siswa sekolah dasar yang masuk dalam kategori anak-anak penghafal Quran. Hari ini sebagaimana biasa kami akan Bawa Anda semua untuk mengunjungi, atau kita melihat pelajar-pelajar uh, penghapal Al-Quran. Saat ini, saya persis berada di depan uh, sekolah tahfiz Quran Cinta Sunnah yang berada di sekitar Medan Johor, dan nanti kita akan ketemu dengan salah seorang. Dari sekian banyak siswa-siswa penghafal Quran, kita akan juga dialog dengan orang tuanya, dengan guru atau kepala sekolahnya sekitar tentang anak yang berprestasi ini, Husna, putra dari Bapak Amirul Hadi. Mari kita jumpai Husna, pelajar penghafal Al-Qur'an. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia. Sekarang saya sudah bersama Husna, pelajar penghafal Al-Quran, siswa kelas 4 sekolah Tafis Al-Quran Cinta Sunnah. Mari kita sapa Husna. Assalamualaikum Kak Husna. Waalaikumsalam. Bu, ya. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Sehat ya? Ini hari ini sekolah nih? Sekolah. Sekolah ya? Sekolah. Kak Husna, ini kan uh, Buya dapat kabar bahwa Kak Usna itu ngafal Al-Quran di sekolah. Ya. ya sekolah Tafis Quran Cinta Sunnah. Sekarang sudah berapa hafalannya, Kak? 8 juz. 8 juz. 8 juz itu mulai dari mana tuh? Mulai dari Anas. mulai dari Anas, berarti juz 30. puluh. Mm -hmm. <coughs> Jadi 8 juz sudah selesai. Udah. Jadi masuk sekarang jus yang ke-9 dari bawah. Yeah. Ya. berarti 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Sekarang berarti 22. Jus 22. 22. Ya. Yeah. Usna gimana tuh? Kan nggak mudah sebenarnya anak-anak seusia kakak ini ngafal Quran apalagi gue dengar Usna tuh yang paling tinggi hafalannya di sini ya. Yeah. Kenapa? Kok senang ngafal Quran? Karena cinta Al-Qur'an. Masya Allah. Cinta Al-Qur'an ya, cinta Al-Qur'an. Kemudian? Kau senang ngafal quran Selain cinta, apa lagi? Uh, enak. Enak ya. Dinikmati sama husna menghafal Al-Qur'an itu ya. Mm -mm. Kalau di sekolah, uh, setiap hari uh, menghafal Al-Qur'an di sekolah? Iya. Kapan itu waktunya? Di, di rumah sore. Oh enggak maksud bu ya? Di sekolah itu setiap hari ngafal? Itu di setor yang udah ngafal di rumah. Maksudnya setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Ya. Setiap hari? Uh. Masya Allah. Oke. Okay. Kalau di rumah gimana tuh dukungan Abi dan Umi? Abi sama Umi kasih dukungan. Contohnya, apakah mendampingi Husna? Di dalam menghafal Qur'an? Ya. Atau Usna belajar sendiri di rumah? Belajar sama Umi. Belajar sama Umi ya? Itu di waktunya kapan? Sore. Pulang sekolah tentunya ya? Hmm. Sore pulang sekolah. Itu apa kegiatan yang biasanya dirancang sama Umi, Usna sama Umi itu? Muroja'ah sama menghafal. Muroja'ah, menghafal Qur'an, berarti untuk setoran di hari berikutnya gitu ya? ya. Kalau kebiasaan Usna, eh... Uh, Mempersiapkan hafalan baru itu biasanya dapat berapa banyak umpamanya apakah satu lembar satu halaman setengah halaman atau berapa biasanya? Ya biasanya tujuh baris. Tujuh baris tujuh baris berarti dia setengah lah ya uh -huh. setengah halaman gitu ya setengah halaman. Usna eh, sekarang kelas empat nih ya kelas empat. Bu dengar itu targetnya kan cuma enam juz ya di, di sekolah berarti sudah lewat target ya? Yeah. kalau target Husna berapa kalau nanti selesai menghafal Quran di tamat dari sini berapa juz targetnya Oh mungkin saya punya cita-cita dapat 10 juz gitu 10. memang rencananya begitu ya yeah. rencananya uh, Husna tamat dari sekolah tahfiz Quran ini itu selesai 10 juz yeah. eh kalau biasanya kan gini ada anak-anak yang berprestasi itu di rumah Abi Uminya kasih dukungan, kasih hadiah contohnya. Kalau di rumah Abi Umi kasih apa? Kalau usna selesai, mamanya ini selesai nih satu jus nih, jus 30 selesai, mau masuk jus 29, itu kasih apa biasanya? hadiah. Hadiah? Apa biasanya itu? Permintaan kita atau Abi Umi yang kasih, oh ini untuk Kak Usna gitu. Ini yang kasih. Enggak kita minta, enggak diminta tapi dikasih sama uh, sama Umi gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik nanti Husna kita ada apa ya kita mau dengar bacaan Husna nanti ya yeah. ya nanti setelah ini sahabat Quran jejak hafiz Indonesia tadi kita sudah dengarkan bagaimana bincang-bincang kita dengan Husna ya pelajar penghapal Quran dari sekolah Tahfiz Al Quran Cinta Sunnah nanti kita akan bincang juga dengan orang tuanya ya bagaimana sekitar dukungan dan peran orang tua di dalam mempersiapkan dan memberikan dukungan kepada Husna, santri, atau pelajar penghapal Quran. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di program ini, Jejak Hafiz Indonesia. pendapat saya tentang Husna Husna itu masya Allah orangnya baik terus Husna itu masya Allah hafalannya banyak banget pendapat saya tentang Husna adalah dia um, suka berbagi makanan terus dia baik Wah, Husna dia baik suka setorin hafalan dan orangnya pinter hafalannya juga udah banyak sahabat Al Quran Jejak Indonesia saat ini, saya telah duduk bersama Husna dan abinya Bapak Amirul Hadi. Kita sapa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pak Amirul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. ini Assalamualaikum. <laughs> mengganggu di sela-sela kesibukannya. Ya, sekarang yeah. aktif, apa aktivitasnya, Pak? Ya, yeah, usaha, uh, usaha uh, jualan, jualan. Ya. Yeah. saya dengar ada usaha prekto chicken, ya, yeah. di sekitar Johor Medan, ya. Yeah. Uh, sebagai orang tua, mm -mm. apa biasanya bentuk dukungan kepada Husna di dalam menghafal Al-Quran ini? Ya, kita sebagai orang tua sangat mendukung anak ya mm -mm. untuk bisa menjadi seorang hafizoh. Ya, dengan memberikan uh, motivasi dan juga uh, hadiah ya, kalau Masya Allah, misalnya target-target ya. tertentu Tercapai, yang bisa dicapainya, ya. ya kita berikan hadiah untuk hmm. anak saya dengar di rumah usna ini didampingi juga ya oleh uminya ya iya Masya Allah ya hmm. memang suatu cita-cita kita itu di untuk membangun rumah tangga itu dimulai dari uminya dan Alhamdulillah uminya pun Masya Allah membimbing anaknya hmm. ya dan Pak Mirul ya ini kan sekolah tahfiz Quran hmm. cinta sunnah ini kan mungkin enggak jauh ya dari dari rumah ya hmm. kenapa kok memilihkan sekolah ini sebagai tempat belajarnya Husna. Ya, karena kita melihat sekolah ini merupakan salah satu yang terbaik ya mm -hmm. di wilayah Johor ini. Masya Allah. Ya terbaik dalam uh, membimbing tahfiz ya mm -hmm. dalam melahirkan uh, hafiz Al Qur'an Insya Allah. Mm -hmm. uh, ya. mm -hmm. Dan kita apa namanya sekolah ini memang khusus ya kita mm -hmm. khasnya khusus. Me ...dalam mendidik e anak menjadi seorang hafiz, insya Allah. Pak Mirul, hmm. kalau seandainya ada pesan yang terbaik... ...yang bisa disampaikan untuk Husna ini, sebagai orang tua apa kira-kira? Sebagai orang tua, pesan untuk anak, jadilah anak yang solihah. Jadi Allah. anak yang solihah. Karena itulah... E Dampaknya harus setiap orang tua mm -mm. menjadi memiliki anak yang solihah, mm -mm. dimana merupakan anak merupakan investor terbaik kita. Mm -mm. Kalau kita sudah tidak tiada lagi di dunia ini insya Allah. Eh saya dengar kabar juga tadi cerita sama Usna dari target ya target uh, anam jus ya kalau nanti sudah tamat di kelas 6 tapi sekarang Usna masih kelas 4 tapi sudah 9 Ya, alhamdulillah. Ya, mm -mm. gimana perasaan? Rasaan senang, senang udah ya, senang dan bangga. Kalau ya. dari orang tua punya target, sendiri berapa? Nanti udah tamat sekian gitu. Dari keluarga sendiri punya target, entah itu ya, target kita. Oh, tahu tamat di sini sih, ya, setelah. tamat di sini ya. Kalau dari sekolah kan tuh enam jus. Hmm. Mungkin keluarga punya target. eh, nah, kamu harus lebih dari itu karena saya tanya sama Husna tadi, dia punya target 10. atau orang tua punya target yang lebih. Iya, <laughs> kalau kita melihat dengan hafalannya ini dan kemampuan dia, kita melihatnya ya kami dari orang tua punya target lebih, Masya Allah, ya, lebih ya. dari sepuluh jus hmm. ya kalau bisa ya ini baru kelas 4. iya. bisa kalau 15 juz, insya Allah, Misal, ya, insya Allah apa, optimis untuk ya, dapat ya dia dia karena dia. ditingkatkan lagi untuk hmm. mampu dia insya Allah. Hmm. Ya. Pak Mirul yang terakhir ini apakah sebagai orang tua itu melihat itu ada korelasi ada hubungan nggak antara menghafal Quran dengan pembentukan akhlak sangat sangat uh, erat ada hubungan dan ya satu berhubung dengan hmm. akhlak hmm. anak ya yeah. dimana anak itu keseharian dengan dengan Alquran tentu insya Allah anak itu lebih uh, adabnya akhlaknya lebih bagus lebih baik yeah. Yeah. senang baik. dapat anak seperti itu ya insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. terima kasih Pak Amirul ini yeah. mudah-mudahan yeah. kita bisa ketemu di lain waktu ya insya Allah kusna ya. ya semangat <laughs> terus belajarnya Sahabat Quran Jaja Hafiz Indonesia. Tadi kita telah dengar perbincangan dengan abinya Husna, Bapak Amirul Hadi. Setelah ini nanti kita akan bincang-bincang uh, juga dengan Mudir atau guru hebat di sini, ya, yang berkontribusi pada keberhasilan Husna dalam menghafal Quran. Dan kita juga akan mendengarkan nanti tes hafalan dan bacaan Husna. Pastikan anda jangan kemana-mana, tetap di program ini. you mm -hmm. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia, saya telah bersama Ustadz Muslim, guru, dan mudir di sekolah tahfiz Quran Cinta Sunnah. Ustadz, kenapa atau apa alasan sekolah memilih program menghafal Quran ini untuk diterapkan untuk siswa? Nah, Ustadz, kita memilih program tahfiz Quran di lembaga kita ini karena... Sebagaimana kita ketahui bahwasanya keutamaan untuk mempelajari Al-Quran itu sangat besar sekali, saat. sangat banyak pahala dan sangat banyak keutamaan yang kita dapati baik dari hadis ataupun dari Al-Quran itu sendiri. Apa salah satunya? Sebagaimana sabda Nabi saw mengatakan, Mentaalam Al-Quran, Khairukum Mentaalam Al-Quran, Wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya berapa target yang ditetapkan oleh sekolah untuk siswa sampai tamat target kita sampai tamat selama enam tahun itu yaitu enam juz, masya Allah enam juz ya 6. apa uh, daya dukung atau apa yang dipersiapkan oleh sekolah untuk keberhasilan program ini yang kita persiapkan uh, di antaranya adalah kurikulum. Kita mendesain bagaimana kurikulum yang benar-benar fokus terhadap pengembangan dari tahfidzul quran itu sendiri. Kemudian kita mempersiapkan sumber daya, yaitu guru, dan beberapa faktor-faktor pendukung lainnya, seperti lingkungan dan lain sebagainya. Ustaz. Ya. Target 6 juz ya, Ustaz, ya. Enam just. berapa persen keberhasilan yang uh, pernah dinilai oleh sekolah? Kita di Estik sekolah Tafis Cinta Quran ini baru berjalan 4 tahun. 4 Star. tahun ya. 4 tahun kita berjalan. Seharusnya baru 4 juz. Baru 4 juz. Tapi ada? Tapi, tapi Alhamdulillah pendataan sekarang ini untuk anak-anak yang kelas 4 itu sudah mencapai target yang kita inginkan. Bahkan hmm. ada di antara mereka yang melebihi target. Baik. Seperti uh, tadi kita lihat. Husna. Husna. Baik. Husna. Terakhir, Sat. Nah. Apa yang ingin Antum pesankan kepada masyarakat terkait dengan program tahfiz di sekolah ini. Uh, nah, kaum muslimin dan muslimat para orang tua di ya, dimanapun anda berada, uh, di sini kami ingin memesankan atau ingin mengabarkan bahwasanya uh, untuk para orang tua yang memiliki visi atau tujuan yang sama seperti kita ingin memiliki anak yang Menghafal Al-Quran atau mencintai Al-Quran, maka eh, sekolah tahfiz Quran Cinta Sunnah adalah salah satu pilihan terbaik bagi orang tua untuk eh, memilih atau menjadikan tempat pembelajaran tahfiz eh, untuk anak-anaknya, karena kita memiliki program atau kurikulum khusus atau kurikulum yang fokus untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak. Eh, para orang tua kaum muslimin dan muslimat sekalian. Sahabat Quran, Deja Habis Indonesia, ini lokasinya di Johor ya. Johor, karya wisata, Jalan Karya Wisata, karya wisata komplek, di Komplek, Johor Indah Permai 1, Jeep 1, Blok 7. Johor, Medan Johor. Medan Johor. Ya, terima kasih, saat. Nanti kita akan apa eh uh, dengarkan ya bacaan dari Husna dan kita akan uji hafalannya. Pastikan ya. jangan kemana-mana dan kita akan segera bertemu dengan Husna, pelajar penghafal Al-Qur'an. Sahabat Quran, jajah Afis Indonesia. Saya sudah bersama gurunya Husna sekaligus mudir di sekolah. Tafis Quran, cinta sunnah ini. Ustadz Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullah. Nih, tadi saya udah sampaikan itu sama Husna juga. Kita mau tes hafalannya dan dengar bacaan Husna. Ya, siap Husna ya? Tapi satu yang ingin saya tanyakan dulu Ustadz, sebelum kita tes ini, kita dengarkan bacaan dan hafalannya. Bagaimana sebagai seorang guru tuh melihat ini sos sosok Husna ini? Alhamdulillah, ya Husna, siswi atau santri kita di sekolah tahfiz Quran Cinta Sunnah. Husna adalah salah satu siswi yang sangat, apa kita katakan, ya, sangat bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah, Husna juga mendapatkan uh, dukungan, dukungan dari orang tuanya, kemudian dukungan dari teman-teman dan program-program sekolah yang memang mengarahkan untuk Husna bisa fokus dalam menghafal Al-Quran dan keseharian Husna kita lihat juga sangat baik mm -hmm. dengan teman-temannya dengan gurunya Alhamdulillah ada guru yang hebat di balik keberhasilan Husna menghafal Quran ya baik Masuk. kita saya mau antum aja nih yang yang, yang ya, ngetes. Ya, ngetes ya nanti dari saya juga ya satu ayat silakan Tip. Uh, Husna, Ustaz bacakan ya. Ayatnya Husna sambung. Hmm. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفرأيت الذي تولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأعدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفى. Al-la tazir waziratul wizra'ukhra. Ya, cukup. Ini surah apa nih, Kak? An-Najm. An-Najm. Juz? Juz 27. Betul, Ustaz. Benar. Zat. Masya Allah. Allah. Silakan, Ustaz, yang kedua. Baik. Ustaz, bacakan lagi. Di sambung ayatnya. والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخر ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شكرا. إني سورة الرحمن. جزء. 27. Benarazad? Benar, baik. Kayaknya dikit lagi lah nih ya. Buya mau dengarkan aja nih bacaan setelah surah Ar-Rahman tuh ada al waqiah Kau sana? al waqiah beberapa ayat saja. Terakhir nih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah Laysa liwaqa'atiha kadhibah kopil wa rafi'a idza <saiden> rujjatil ardh rajja wa bussatil <saiden> jibalu bassa fakanat haba'an <saiden> mum <saiden> bassa masyaallah ini surah al-waqiah juz berapa nih 27 dekat ar-rahman tadi ya baik terima kasih ka usna sudah menghibur kita dengan bacaan dan hafalannya Ustaz ya. baik Eh, sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia, kita telah menyelesaikan pertemuan kita khusus untuk hari ini di Sekolah Tahfiz Quran Cinta Sunnah. Kita mungkin bisa ketemu di lain waktu bersama para siswa penghafal Al-Quran. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia, pastikan Anda terus mengikuti program yang smart ini. Dan acara ini, program ini terselenggara bekerja sama dengan Mahat Tafis Al-Quran, Imam Ahmad, Abi Abdillah, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketemu lagi di lain waktu. Lebih dan kurang diperbanyak maaf. Bila Taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa Syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.